Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indra dari Borneo Papuyo. Ya, semangat pagi teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan salam sukses untuk para pembudidaya ikan air tawar seluruh Indonesia. Ya, di pagi hari ini saya ingin jelaskan tentang salah satu probiotik yang biasa saya gunakan untuk kolam terpal saya, yaitu IM4. Nah, ini botolnya IM4. IM4 itu adalah efektif mikroorganisme 4, teman-teman ya. Ini adalah merupakan kultur mikroorganisme yang menguntungkan, bermanfaat untuk meningkatkan kualitas air. Nah, isinya IM4 ini adalah bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces. Nah, manfaatnya nih saya jelaskan ya. Manfaatnya ialah untuk memperbaiki mutu air tambak atau air kolam ikan kita, menguraikan bahan-bahan sisa pakan kotoran ikan yang menjadikan organik yang bermanfaat. Jadi sisa-sisa kotoran ikan itu akan diurainya teman-teman, menekan mikroorganisme patogen dan juga membantu meningkatkan kualitas produksi ikan kita. Nah, ini fungsinya, dan juga bagus untuk menekan hama atau penyakit yang ada di dalam kolam ikan kita atau di tambak kalian teman-teman. Nah, jadi di sini ada aturan pakainya biasanya kalau saya untuk kolam bulat ini diameter 2 ini biasanya saya menggunakan 3 tutup botol teman-teman. Ini 3 tutup botol ya import ini. Nah, ini langsung saya aplikasikan ya teman-teman untuk kolam diameter 2. Dan baik. Nah, seperti ini untuk kolam diameter 2, 3 tutup botol ini biasanya saya gunakan takarannya teman-teman. Iya. Nah, ini langsung saja. Oke, 1, 2, 3. Tiga tutup botol. Nah, ya, ini sudah saya campurkan ke air bersih kurang lebih 1 liter nih. Kita aduk dulu IM4-nya. Nah, sudah kita aduk merata. Langsung kita siramkan ke kolam secara merata, teman-teman. Nah, ini sangat bagus sekali ya, yang penting teman-teman, untuk menguraikan sisa-sisa kotoran ikan. Jadi sangat bagus sekali fungsinya juga. Nah, lanjut. Oke, baik, lanjut teman-teman. Ini tadi sudah saya campurkan ya IM4-nya ke dalam air 1 liter ya. Nah, ini saya aduk dulu untuk larut merata probiotik IM4-nya. Lanjut kita siramkan ke kolam secara merata teman-teman. Nah, ini fungsinya IM4 ini bagus sekali teman-teman. Manfaatnya untuk mengurai sisa-sisa kotoran. Jadi kita kotoran yang di dalam kolam ini akan terurai, kotoran ikan-ikannya itu teman-teman. Terurai menjadi bahan organik yang bisa diuraikan seperti itu teman-teman. Kondisi kolam saya. Iya. Ini belum dikasih makan ini, masih pagi. Kalau untuk kasih makan ikan itu jangan terlalu pagi, teman-teman. Jam 9 ke atas lah sudah matahari sudah mulai terbit, jangan terlalu pagi karena nafsu makan ikan bila terlalu pagi itu akan kurang nafsunya. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Seperti itu penjelasan saya tentang produk probiotik yang salah satu saya gunakan, IM4 ini. Nah, IM4. Nanti saya ada beberapa probiotik lagi yang akan saya gunakan. Nanti coba saya jelaskan juga produk-produk yang lain, teman-teman. Nah, ini manfaatnya IM4. Nah, sekedar info teman-teman, untuk IM4 perikanan ini
saya beli seharga 22.000. Jadi setiap toko itu beda-beda yang jualnya, dan setiap daerah ada yang 20.000, ada yang sampai dengan 25.000 per botolnya. Kalau ini kemarin saya beli 22.000 1 liter. Oke, lanjut. Sampai di sini dulu video saya. Salam sukses untuk para pembudidaya seluruh Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Support saya terus channel saya ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.